Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini kita akan lihat sapi jumbo. Ini mumpung masih pagi ya, kita akan lihat kedatangan sapi jumbo dan siapa tahu kita akan tahu harganya. Oke, tonton terus video saya sama Fis. Yang mau tanya-tanya bisa langsung di kolom komentar saya. Wah, kali ini sudah agak lumayan banyak ya, tapi kali ini yang datang kebanyakan banyak yang pegon nih. Oh, kita akan tanya-tanya sapi ini. Pak, ini sudah laku apa? Sudah laku. Dua ini sudah laku? Sudah laku, itu yang punya tuh. Oh, punya yang masih itu. Harga berapa laku? Gak tahu ya, tanya saya yang main. Ngomongnya Melayu di sana. Ini sudah laku, tadi sudah dibeli, gak tahu harga berapa, orangnya sudah gak ada guys. Ini kebanyakan hari ini banyak sapi hitam, banyak sapi pegon. Ini ada satu simental. Ini ada sapi simental baru datang. Seperti ini ada lagi. Ah, ini simental super, ini jumbo guys. Baru datang juga. Nanti kita akan tanya sama bapak ini kalau kepoin harga. Ini baru datang. Yang tadi dua minta. Ini ada tadi di video saya sebelumnya, ini ada dua ekor minta 65 juta. Ini masih sudah laku, mungkin disisihkan. Sudah laku satu ekor. Wow, itu ada lagi itu. Makin siang ini makin ramai itu, baru datang juga tiga ekor sapi jumbo. Oh, belakangnya juga ada sapi superan lagi guys. Nah, nanti kita akan ikuti. Nah, ini baru diturunkan ada sapi tiga jumbo. Ini masih dalam truk. Ini nggak tahu ini mau diturunkan. Ini miliknya Mas Gendut mungkin. Ini keadaan sepi orangnya, banyak sapi guys. Orangnya sepi tapi sapinya sudah lumayan banyak. Mulai diturunkan. Ini ada limusin. Saya nggak deket-deket karena mesti nyiprat-nyiprat guys. Super juga, besar limusin ini. Yang satu ini sama-sama semua limusin kayak ini. Limusin, dua limusin. Ini tadi yang besar kita belum tanya harga ya. Nanti kita akan coba lihat tanya harga yang sebelah itu. Diturunkan lagi yang sebelah sana. Ini yang limusin. Wah, di sana ada sapi superan juga, guys. Limusin. Wah, limusin. Kita coba ikuti. Ini mau diturunkan juga sapi limusin. Ini kita akan ikuti tadi. Nah, ini ada sapi kayaknya dari depan kelihatan super. Ini juga limusin, hampir sama ya untuk ukuran besarnya. Sebelah sini juga ada sapi pegon juga. Harga sekitar 24 kalau segitu guys, 24-25. Oke, kita akan tanya sapi ini aja. Sapi yang jumbo ini agak lumayan jumbo ya.
Ini punya bapak Pak, garane jenengan ane ki. Anggriane pun di pak. Durmo. Minta harga berapa ini pak? 90. 90. Wow. Minta harga. Sudah pernah timbang ane pak? Dua ekor. Oh dua ekor 90. Tapi kan satu ekor ini. Dua ekor ini minta harga 90 juta. Wow. Ini super super limusin. Pak, sampean anjene apa? Sapi besar kayak gini. Atau yang mau cari sapi besar bisa dihubungi nomor Bapak bisa? Oh, enggak bisa ke Mas Dima. Hah? Ganti-ganti nomornya, guys. Jadi enggak usah beli ke Bapak E. Namanya gonta-ganti, enggak usah beli ke Bapak E ya. Nih. Nah ada 90 juta ini. Minta harga 90 juta ini. Ini enggak bisa ditelepon karena enggak bisa dikasih minta nomor HP enggak bisa ya. Ini dua ekor minta 90 juta aja. Kita akan cuman lihat harganya aja. Aduh, sebelah sini juga belum laku. Tadi kita sudah tanya harganya. Oh, sudah. Kita sudah tanya-tanya harganya. Ini kayaknya sudah laku. Ini ada juga yang wah ini punya Pak Hasan, ini baru datang. Oh, ini miliknya Pak Hasan, kesodrek tah. Ini miliknya Pak Hasan, ini Mas baru diturunkan, ini baru datang. Oke, ini sudah di buka. Ah, ini bayangannya ini sudah banyak yang lihat-lihat ini ya. Bokong Pak Henel dari limusin. Wah. Dua limusin ini punya Pak Hasan. Nah, ini juragan sapi besar ya. Nah, kita turunkan. Oh, wow, muncul atau perayaan. Nah, ini yang sing bokong final katai. Oh, super ini. Wah, ini yang satunya tinggi, menang tinggi kalau yang ini. Saya agak jauh juga. Tadi minta harga 63 ini dua ekor. Untuk yang mau beli sapi nanti bisa langsung dihubungi nomornya Pak Hasan ya. Nanti saya tampilin di layar kaca ini ya. Nah, ini ada dua ekor limusin yang tadi minta harga 62 ekor tadi ya, minta harga 63 yang itu. Minta harga 63 dua ekor. Yang sebelahnya tadi minta harga 90 dua ekor itu. Tapi nggak tahu punya bapak yang bapak itu tadi nggak bisa dikasih nomornya ya. Oke, untuk yang mau ke pasar sapi modal lagi, ini kondisinya seperti ini guys. Ini pasaran pon ya, pasan ya. Pas saya kesini pas pasaran pon, lumayan rame untuk harga sapinya juga standar apa mahal guys menurut teman-teman. Ini ya katanya harga sapi saat ini menurun, tapi nggak tahu untuk pedagangnya juga nggak tahu, bisa dinilai sendiri. Kayak itu tadi 63 itu dua ekor, dan itu 90 ada dua ekor, cuman besar sama tinggi itu tadi. Ini makin ramai, tambah panas. Pak, sapi saya ini larang apa murah toh pak? Sapi murah saya. Murah, berarti sapi jumbo ya murah? Murah, termasuk murah. Kalau ngomong murah, sapi gak murah. Larang mahal.
untuk sapi daging mahal. Oke, itu tadi kita sudah liput. Terima kasih untuk yang sudah like video saya, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.